Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal merekomendasikan dan nge-review barang yang aku beli di Lazada. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Cindy Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau Lazada itu lagi ngadain Lazada 11/11 yang artinya itu hari belanja online nasional, dan banyak banget untuk diskonnya dan potongan harga di setiap produk-produk yang dijual di Lazada. Dan di sini aku bakal langsung aja ke produknya. Nah, jadi yang aku beli itu AirPod yang aku beli di Lazada. Nah, jadi untuk packagingnya sendiri kayak gini. Nah, jadi untuk packagingnya sendiri dia gemes banget kayak gini. Nah, jadi aku beli AirPod ini tuh cuman dengan harga Rp52.000. Nah, harga aslinya itu Rp200.000. Jadi lagi banyak banget diskon dan aku dapat 74%. Nah, jadi harganya itu yang tadinya Rp200.000 jadi cuman Rp52.000 aja. Nah, jadi untuk packagingnya sendiri kayak gini. Nah, jadi ini tuh untuk pilihan warnanya tuh ada banyak banget. Jadi di sini tuh ada hitam, navy, terus putih, abu-abu, terus juga ada pink, kuning, hijau, sama biru. Pokoknya warnanya tuh banyak banget. Jadi buat kalian yang mau beli samaan kayak aku, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi box ya. Dan di sini aku bakal langsung aja buka. Jadi aku itu beli yang warnanya putih. Nah, untuk luarnya sendiri dia kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kalau dibuka dia kayak gini. Jadi ini tuh simple banget kayak gini, dan untuk tata caranya sendiri dia mudah banget. Jadi tinggal kita ambil kayak gini, terus habis itu tinggal kita klik ini ininya, terus habis itu kalian bisa langsung aja sambungin ke HP kalian. Nah, jadi bluetoothnya dihidupin gitu, terus nanti bisa tersambung sendiri. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang hobi banget untuk dengerin musik kayak gitu, dan dia ini nggak ada kabelnya ya, jadi bisa langsung digunain gitu. Dan ini cocok banget untuk olahraga, jadi biar nggak ribet gitu kalau olahraga itu lari-lari tuh, biar kabelnya tuh nggak nyangkut-nyangkut gitu di tangan kita. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka simple, dan untuk penggunaannya sendiri ini gampang banget. Nah, jadi ini tuh diskon yang aku tunggu-tunggu selama ini, karena diskonnya gede banget ya, 74%. Jadi buat kalian yang mau samaan kayak aku, mending beli sekarang biar nggak ketinggalan untuk diskon-diskon dan promo-promo yang ada di Lazada. Nah, jadi AirPod ini tuh cocok banget buat kalian yang suka dengerin musik dan nggak suka ribet gitu. Jadi kalian bisa dengerin sambil tiduran, biar nggak ribet gitu untuk penggunaannya, biar kabelnya itu nggak nyangkut-nyangkut di tangan. Dan kalian bisa langsung aja cek barang-barang lainnya yang ada di Lazada, karena spesial promo 11/11 tuh lagi banyak promonya dan banyak diskon. Pokoknya banyak banget potongan harga yang wajib kalian beli. Dan di belakangnya sendiri dia tuh juga ada buku panduannya juga. Jadi buat kalian yang gak ngerti, kalian bisa langsung aja baca-baca ini. Nah, jadi untuk penggunanya sendiri ini menurut aku gampang banget. Terus habis itu dia juga ada chargernya juga. Jadi ini tuh bisa di charge gitu kalau baterainya habis. Dan saran aku itu kalau kalian beli, kalian bisa langsung aja di charger semalaman gitu, biar baterainya itu full. Terus habis itu kalian bisa langsung aja gunain. Jadi saran aku kalau barangnya datang langsung di charge semalaman ya. Terus di sini untuk penggunaannya sendiri tuh bener-bener gampang banget. Jadi kalian tinggal dibuka gini. Terus habis itu AirPodnya sendiri bisa kalian ambil dan bakal nyala gitu lampunya. Nah, kayak gini. Nah, nyala semua ya di sini, warna biru merah gitu. Nah, kayak gini nyala. Terus habis itu kalian konekin di HP kalian, kalian nyalain bluetoothnya, dan kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nah, jadi sampai nyala gitu. Jadi untuk penggunanya sendiri ini gampang banget. Terus habis itu kalian bisa langsung aja gunain. Jadi untuk koneknya sendiri dia menggunakan bluetooth ya. Sekali lagi aku mau ingetin, Lazada lagi ada 11/11 yang banyak diskonnya, banyak promonya, dan banyak potongan harganya. Jadi buat kalian yang mau samaan kayak aku, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi box. Atau kalian mau cari-cari barang yang ada di Lazada, kalian bisa langsung aja cek di aplikasinya untuk dapetin promo-promo yang ada di Lazada.
Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.